Vậy vậy. Alhamdulillah strike out guys akhirnya. Setelah dibully beberapa kali. Hanyir. Hanyir. Hanyir guys. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di Pak Tala Fish Hunter. Okay guys, hari ni aku turun casting guys. Dekat area rumah aku ni. Kawasan Bendang. Aku nak cari haruan guys. Ayak dah mula surut dah. Hari tu baru-baru ni 2-3 hari lepas hujan lebat, banjir kan. Ayak naik penuh ni, melimpah dalam Bendang. Orang boleh tengok. Ni dah surut dah ni. Dah surut dah sikit. So boleh lah kot try. Hari tu masa ayak tinggi tu try ikan tak apa nak mau makan. Mungkin ayak dalam sangat kan. So ni ayak dah surut sikit. Kita try tengok. Ada nak makan ke tak? Ada ikan ke tak dalam Bendang ni? Puyuh memang banyak guys. Tapi keharuan ni tak pasti kan. Kalau ada tu alhamdulillah lah. Dan hari ni aku nak try rod baru guys. Tadi aku tunjuk kat bawah. Okay guys, bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Yang dah support aku tu ucapkan ribuan terima kasih. Okay guys, jom kita casting dulu. Follow aku guys. Okay guys, hari ni aku nak try rod baru, rod keluaran dari Nikon Pro Fishing, yang poundage dia 618 lb, panjang dia 6 kaki. Kita tengok dia punya kepaduan, memang padu rasa ni rod ni. Bukan rasa, semalam aku dah test dah guys. Aku test dekat pagak, meletup tali, rod tak ada apa. So main line aku pakai 20 lb dan leader 30 lb. Buat tengok dia punya dia punya pembuatan dia sangat-sangat cantik guys. Sangat-sangat cantik dan padu, high end punya produk ni. Tengok dia punya ring, dia pakai micro guide ring. Dari belakang sampai ke depan. Aku pairkan dengan Curado K guys. Jom. So soft rock. Iaitu soft rock aku pakai. Apa tengok ni, saya ada nama aku guys. Soft rock handmade dari Airy Capricorn Fly. Jom kita try. Nak pakai pun sayang soft rock ni, orang buat bagi hadiah. Ada banyak ekor ni yang tak guna. Ikan puyuh bersepoh. Angin main dari sini. Tak ada sini dulu guys. Tengok baling pun, baling tepi pun naik ke rumput. Saja aku test dulu kat spot ni. Lagi kalau tak ada datang ni, tapi ronda-ronda baik kat depan sana. Tu makan dia. Angin kuat.
Ada barang guys. Baru ada dekat depan ni. Nak ambil sepok lah. Ambil ambil. Strike juga guys, akhirnya telah dibuli beberapa kali. Hanyir 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 guys. Nikon Nikon Akira hanyir juga dengan si Haruan. Dalam kampik beras.
pegang-pegang. Boleh. Alhamdulillah guys, ada juga strike. Dapat juga aku menghanyirkan barang aku. Dia guys, alhamdulillah. Rod naikkan aku. Rod naikkan aku. Dah hanyir. Alhamdulillah. Masya. Dah hanyir. Jadi kita try yang lain pula. Untuk sesi menghanyirkan, done. Alhamdulillah guys. Okay, ni pun dah maghrib dah. So cukup lah sampai di sini video aku untuk kali ni. Bagi yang dah menonton video aku sampai habis ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang baru singgah ke channel aku tu, aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Jangan lupa guys, like, share, serta komen video-video aku guys. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next episode Ifat Balas Fish Hunter. Ciao.